menyambangi latihan voli rutin TNI AU Putra. Itu ada Bung Jarjit, itu Om Rizal, adiknya Teh Kiwil, adiknya Om. Itu masih kita dian udah pulang dan masuk ke latihan TNI AU. Jadi anggota voli TNI AU ini berasal dari seleksi yang mempunyai prestasi di bidang voli, jadi ambil direkrut TNI AU untuk jadikan anggota TNI AU yang kerjanya ya cuman ini latihan voli gini. Kata Mas Adi Inyong itu kalau latihan Senin sampai Sabtu, terus tiap hari Kamis ada baru apel. Ya, kerjanya cuma latihan gini, sore, pagi sama sore. Ngopi. Udah di sana. Ngopi di sana, kopi. Enggak usah. Udah di kamar. Oh, di kamar. Ya, makasih, Mas.